Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Muhammad Masluhi, S.Pd., M.Pd. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP 1 Ngajen kelas 7 dari 7A sampai 7I. Semangat, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang di SMP 1 Kajen. Saya perkenalkan, nama saya Cahyono, mengajar di kelas 7CDE dan mengajar mata pelajaran matematika. Ingat, di masa pandemi belajar semangat. Semangat belajar terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurul Hidayah S.Pd. mengajar PPKN kelas 7A. Dengan belajar giat, maka akan tercapai apa yang kalian cita-citakan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Fahmi Iqbaldi, guru MAPEL PJOK kelas 7A sampai kelas 7I, tugas tambahan sebagai wali kelas kelas 7G. Tetap semangat di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Nama saya Siti Anissa, yang akan mengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS di kelas 7E sampai dengan 7I dan kelas 8I. Meskipun melalui pembelajaran secara daring, namun kita harus tetap semangat untuk belajar. Sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Permanasari. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya kelas 7A sampai dengan 7I. Dan saya sebagai wali kelas 7B. Tetap semangat belajar anak-anak hebat, karena masa depan adalah milik kita semua yang menyiapkan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak yang di rumah, perkenalkan, nama saya Kristiani Krum, biasa dipanggil Bu Kris. Di sini Bu Kris mengajar mata pelajaran matematika kelas 7H dan I. Dan juga Bu Kris dipercaya menjadi wali kelas 7H. Oke, untuk anak-anak di rumah, tetap semangat belajar di rumah walaupun di tengah pandemi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Hartanti, mengajar kelas 7A, B, C, mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan sebagai wali kelas 7A. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Eko Siswanto. Saya guru MAPEL Bahasa Indonesia dan Prakarya. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7D, E, F dan Prakarya kelas F, G, H, I. Tetap semangat anak-anakku, jangan lupa tetap belajar dan harus yakin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurul Irawati, biasa dipanggil Bu Ira. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN dari kelas 7C sampai kelas 7I. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Isnaini Saraswati, bisa dipanggil Bu Dina. Saya wali kelas 7I dan mengajar Bahasa Indonesia kelas 7G, H, dan I. Semangat belajar semuanya, karena prestasi tidak akan dapat diraih tanpa semangat. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Fijar Suwana Putri atau biasa dipanggil dengan Bu Fijar. Saya mengajar mata pelajaran bimbingan dan konseling atau BK dari kelas 7D sampai dengan 7I, dan saya juga wali kelas dari kelas 7E. Tetap semangat meraih cita-cita dan jangan lupa menjaga kebersihan, kesehatan, dan menerapkan 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ika Nur Fitriani. Saya guru mapel bimbingan dan konseling. Nah, nanti saya akan membimbing kalian dalam mapel bimbingan dan konseling khusus bagi kelas 7A sampai C dan kelas 8 F, G, H. Semangat belajar di masa pandemi. Semoga sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.